kembali lagi di Doktrin Channel. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak ada sebuah kereta api lokomotif CC206 tepat berada di dalam jembatan teman-teman. Lihat, wow, keren sekali, mirip seperti aslinya. Ya. Dan di depan kakak juga ada mobil sedan jadul berwarna biru di atas jembatan mobil teman-teman. Wih, mantul. Dan kali ini rangkaian gerbong peti kemas akan kita mainkan. Lihat, ini adalah air sungai teman-teman, sangat mirip. Wih, sangat mirip teman-teman. Diorama kepunyaan Kang Rifki buah batu. Dan kereta api ini menggunakan tenaga listrik teman-teman dan akan berjalan di atas rel metal. Ini adalah rel metal. Wih, mantap sekali teman-teman. Keren suruleng. Ini adalah diorama kepunyaan Kang Rifki Fauzia. Bagi kalian yang ingin menonton dan melihat secara detail, silahkan kunjungi channel YouTube-nya Rifki Fauzia. Dan akan dijalankan kereta api lokomotif CC206. 1, 2, 3. Lihat, mulai berjalan teman-teman. Kereta api lokomotif CC206. Rangkaian gerbong putih kemas sudah melewati area jembatan. Sangat-sangat keren. Lihat teman-teman, gerbongnya berwarna-warni. Hiya, keren sekali. Yang ini adalah jembatan kedua dengan sungai yang sangat mirip seperti aslinya. Seperti ada sensasi air teman-teman. Dan kali ini akan berjalan langsung melewati stasiun Kembrancen teman-teman. Wow, lihat banyak sekali orang-orangan teman-teman. Keren, suruleng. Dan berhenti karena anjlok. Waduh, anjlok lagi teman-teman. Tidak apa-apa, tidak akan mengurangi keseruan kita bermain miniatur kereta api skala HO teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan di sini palang pintu perlintasan sudah tertutup teman-teman. Kita lihat, wow, keren sekali palang pintunya teman-teman. Lihat, wih, mantap surantap. Keren seruling dan mulai terbuka kembali. Lihat, oke. Nah, kali ini kereta apinya akan berjalan. Wow, mantap. Memasuki area jembatan dan juga terowongan sesak saat. Kereta api lokomotif CC206 rangkaian gerbong peti kemas, teman-teman. Wih, keren sekali. Mantap surantap. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi channel YouTube Rifki Fauzia karena di sana juga ada video-video menarik tentang perkeretaapian, khususnya miniatur kereta api skala HO teman-teman. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Lihat, oke, palang pintu sudah tertutup dan rangkaian kereta api lokomotif CC206 gerbong peti kemas sudah melewati palang pintu perlintasan. Wih, mantap sekali, akan keluar dan menutup dan terbuka kembali teman-teman. Kita lihat. Nah, oke. Lihat bareng-bareng. Nah, terbuka. Sangat mirip ya teman-teman. Keren sekali. Oke, kita lihat dan kereta apinya akan menutup kembali palang pintunya. Kita lihat teman-teman. 1, 2, 3, tutup lagi. Oke, artinya kereta api akan lewat. Jangan sekali-sekali menyeberang di rel kereta api dan bermain kereta api karena sangat berbahaya, karena suatu saat akan kereta apinya akan lewat teman-teman. Oke, kita lihat dan bersama-sama kereta api lokomotif CC206 akan berjalan. Dan ini adalah tuas weselnya teman-teman dan juga tuas lampu sinyal. Ini adalah sinyal manual, bisa ke atas dan ke bawah. Lihat teman-teman, sangat keren kepunyaan dari Rifki Fauzia. Wih, mantap sekali. Naik atas. Waduh, mantul. Lihat, kereta api lokomotif CC206 berjalan. Wadidaw, mantap sekali. Dan ini adalah kabel listriknya teman-teman. Maksudnya kabel penggerak tuas dari sinyalnya teman. Sinyal manual ya. Ya, oke. Lihat, ini adalah kawatnya. Dan di sebelah sana ada sekali lagi lokomotif CC206 akan keluar dari terowongan sasak saat melewati stasiun Kembrancen. Wadidaw, keren sekali. Mantap surantap. Widih, mantul. Sangat mantul surantul teman-teman. Oke, kita lihat. Wih, itu adalah depo lokomotif. Tempat kereta api diperbaiki teman-teman. Dan juga terparkir. Dan kita lihat secara lebih dekat. Wow, lihat, mantap surantap, keren surulen.
Oke teman-teman, kita lihat sekali lagi momen kereta api lokomotif CC26 akan keluar dari terowongan sesak saat. 1, 2, 3. Wih, mantap Suranta. Wow, lihat, mantap sekali teman-teman. Gerbong bawa ranjangnya. Kok bawa ranjang, peti kemas maksud saya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman, kereta api lokomotif CC26 sudah mulai berjalan. Wadidaw, keren sekali. Mantap Suranta teman-teman. Dan sini kita lihat dari spot sini di mana sungainya berada tepat di bawah jembatan. Dan kali ini jembatan yang kedua lebih keren teman-teman. Wih, mantap sekali ya. Sangat mirip seperti aslinya teman-teman. Wih, mantul. Lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong peti kemas. Wih, berwarna-warni teman-teman. Melewati stasiun Kemranjen dan lihat di sini banyak sekali penumpang yang menunggu rangkaian kereta api penumpang. Tapi sayang sekali yang lewat kali ini hanya gerbong kontainer teman-teman. Oke, kalian lihat di sana juga lampunya sudah menyala. Kita lihat dan saksikan sekali lagi momen kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong peti kemas akan keluar dari stasiun sesak saat. Dan kali ini lagi-lagi berjalan langsung melewati stasiun Kemranjen. Ya. Oke, lihat. Wadidaw, keren. Mantap Suranta. Wadidaw. Kemranjen, lihat di sini banyak sekali. Dan itu adalah mobil kontainer Renault Sport tepat berada depan pasar, teman-teman. Dan kita lihat sekali lagi, kita angkat saja ya lokomotif CC205 nya karena mengganggu. Oke, kita lihat lokomotif CC206 lagi-lagi berjalan teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Keren Surulayan, mantap Suranta. Oke teman-teman, lihat, wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wow. Wih, dan di sini ada mobil sedan berwarna biru, sedan jadul teman-teman. Wih, mantap. Oke, di sini ada mobil sedan. Apa yang terjadi kita lihat. Nah, oke, mobil sedannya mulai berjalan. Kita lihat mobil sedan akan berjalan melewati. Lihat, oke, mobil sedannya maju terus menyalip. Kita lihat mobil sedannya tampaknya berhenti di palang pintu perlintasan. Kita lihat. Oke, mobil sedan berhenti di palang pintu perlintasan karena kereta api akan lewat teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, mulai terbuka dan mobilnya akan melewat lagi teman-teman. Kita lihat. Nah, lewat. Dan apa yang terjadi tampaknya, waduh, tampaknya mobilnya mogok tepat di perlintasan kereta api. Apa yang terjadi? Waduh, lihat teman-teman, bahaya ini teman-teman. Kereta apinya akan lewat sebentar lagi. Apakah akan ternyata tabrakan? Kita lihat dan saksikan secara bersama. Waduh teman-teman, lihat di sini. Waduh, wah, untung saja kereta apinya anjlok teman-teman. Oke, kita pasang kembali, lihat. Nah, tapi lihat kereta api lokomotif CC206 yang sangat mirip seperti aslinya. Lihat, nalo. Oke, lihat, mulai diatur kembali. Set, oke, lihat teman-teman, kita jalankan. Nah, berjalan. Wow, mulai berjalan kembali. Tampaknya PPKA. Dan ini tidak melihat ada mobil sedan yang terdampar di atas kereta api. Kita lihat, antaranya tampaknya terberatan. 1, 2, 3. Pow, lihat teman-teman, menabrak mobil sedan jadul di perlintasan kereta api berwarna biru. Oke teman-teman, sampai di sini video kakak dan kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe Doktrin Channel. Oke, dodo, bye.